ka lang yun. Saya na ako naman. Kita na ako naman. Bertukar warna sebentas dengan ketibaan konvoi kemana amal anak mereka. Lebih kurang 64 kenderaan besar yang dibawa pada hari ini, dan saya turut bersama dengan tetamu-tetamu hari ini untuk menceritakan tentang kemeriahannya persediaan mereka. Saya kenalkan terutama anak muda yang kita buka hari ini, Muhammad Atir Adib Zulfakar, sebagai ketua pengarah program Kemara Amal Anak Mereka 2016 ataupun Patriot 16. Juga kita bawakan Profesor Datuk Muhammad Ismail, TNC untuk Hal Ehwal Mahasiswa UTM, yang turut bersama kita untuk hari ini. Baik, dengan kemeriahan, dengan persediaan yang nampak jadi begitu menarik, mungkin sebagai wakil anak muda yang menaungi, ditunjangi hari ini, kita bawakan Muhammad Atir. Macam mana yang dapat ceritakan tentang Kemara Amal ini? Ke mana arah tujuannya dan juga bagaimana perjalanannya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pengetahuan, kita pelancaran kita dah mula pada 16 Ogos 2016 dan kita akan berakhir pada 18 Ogos 2016. Dan kita punya perjalanan, insyaAllah kita akan start pada hari ini. Kita punya konvoi yang mana kita akan menuju ke utara dan selepas itu kita akan menuju ke pantai timur, selatan, dan akan berakhir di Kuala Lumpur. Dan sepanjang aktiviti kita konvoi, antaranya kita akan pengisian adalah kutipan amal tabung pahlawan. Of course, sekarang kita dapat dengar pelbagai agensi yang menyahut seruan untuk membuat kutipan tabung pahlawan. Kita UTM tidak melepaskan peluang untuk sama-sama membantu golongan yang memerlukan, veteran yang memerlukan. Itu yang pertama. Jadi yang terlibat betul-betul semua bersikap berkuasa tinggi, yang terlibat ni, berapa jumlahnya yang akan terlibat? Yang confirm yang ini, terlibat? So far yang kita ada sekarang 64 motosikap. 64 ya? Yang terlibat ni, penunggang ni ialah siswa ataupun gabungan pelbagai pihak? Ini gabungan daripada bikers daripada luar. Ini untuk pengetahuan, bang, kita ada dua bikers, yang mana yang pertama gabungan gagasan anak Malaysia bikers dan yang kedua SAM. Oh, okey, itu dia. Nampak mereka pun memang yang berpengalaman, ya? Okey, mungkin Datuk dapat komen sikit macam mana sokongan diberikan pada program ini. Sebab ia melibatkan tadi kita nak membantu tabung pahlawan, ya, untuk menaikkan semangat, ya. Jadi mungkin dengan kehadiran mereka ni di jalan-jalan ni mampu untuk menaikkan lagi semangat patriotik, ya. Betul. Dapat, jadi komen, program ini sebenarnya meningkatkan semangat patriotisme di kalangan anak-anak muda. Ya. Kita panggil mereka ni anak-anak pasca merdeka. Jadi itulah dia. Kita nak menyedarkan bahawa kemerdekaan itu sesuatu yang kita ambil penting. Bukan sambil lewa. Kita kena perjuangkan sentiasa kemerdekaan kita. Itu dia. Memberi peluang pada anak muda untuk bersama. Betul. Macam mana kita dapat komen, ya? Memberi peluang pada anak muda untuk merajui, mengurus dia sebagainya. Ya, betul. Ya. Kita memberi peluang kepada anak muda seperti Adib dan rakan-rakannya, 200 orang semua ni, untuk merajui program-program seperti ini. Menyedarkan mereka dan meningkatkan kemahiran mereka. Ya, mungkin nanti dapat kenalkan ramai yang datang hari ini. Mungkin yang turut bersama menyokong. Silakan. Ya. Ketahuan hadirin, di sebelah kiri saya adalah Datuk Ahmad Fazli bin Haji Zahari, merupakan Ahli Parlimen Setiawangsa. Di mana Datuk, terima kasih banyak Datuk di atas sponsor Datuk kepada program kita yang banyak Datuk bantu kita. Dan sebelah Datuk... Okey, dah dekat sikit sebab dengan engine di belakang. Sebelah Datuk Ismail adalah Datuk Ibrahim, Ketua Pengarah Biro Tata Negara. Dan terima kasih Datuk di atas bantuan dan penajaan tempat penginapan kita. Dan sebelah Datuk Ibrahim adalah Inspektor Syukri, yang mana beliau bertanggungjawab untuk menyelaraskan sepanjang kita berkonvoi pada 14 hingga 18 September 2016, insyaAllah. Itu dia. Jadi kebersamaan semua pihak, ya, bergabung tenaga. Jadi dalam usaha itu sampai dari jalan ke jalan ini, mendekati masyarakat ini, mungkin apa aktiviti yang akan dilakukan sampingannya? Ya. Di samping kita konvoi, di samping kita ada buat tabung kutipan amal tabung pahlawan, kita juga yang ketiganya kita ada buat mendekati veteran Angkatan Tentera. Yang mana kita dari pihak UTM sendiri, kita mendekati veteran yang mungkin dalam keadaan yang susah. Sebagai contoh, hari ini kita akan pergi ke Bagan Datuh, yang mana seorang veteran itu masuk ke hospital. Dan kita pun dari masa ke masa kita akan ada 6 buah destinasi untuk kita mendekati
veteran Angkatan Tentera yang dalam keadaan yang kurang senang. Itu dia. Jadi banyak orientasinya kepada kemasyarakatan, ya. Betul, betul. Jadi macam mana arrangement yang dibuat, ya, untuk bersama? Okey, keterlibatan ketua kampung ke ataupun kita ada, ya? Keterlibatan, yeah, dengan semua ketua kampung, don-don, ya, wakil-wakil rakyat, wakil-wakil rakyat. Okay. Yeah. Untuk membantu kita. Dan juga of course yang paling penting juga BTN kita membantu kita dari segi penginapan, dan Datuk Joe umpamanya mengantu kita dari segi logistik. Itu dia. Jadi ada juga terlibat tim atiru, ada mahasiswa juga, ya. Mahasiswa, yeah, betul. Berapa ramai, ya, AJK yang akan bergerak bersama ni? AJK, yeah, yang terlibat, alhamdulillah kita berjaya dapatkan 80 orang, okay, yang mana daripada pelbagai kaum, pelbagai bangsa. And kita juga daripada UTM JB dengan UTM Skudai. UTM Skudai dengan UTM Kuala Lumpur, gabungan, yeah, antara dua kampus UTM. Jadi anda sebenarnya akan menunggang motosikal berkuasa tinggi ke macam mana? Oh, tak. Itu atas waktu keselamatan kita tak. Ni kita just akan ride daripada belakang. Oh, okey, itu dia. Yang penting kebersamaan, ya, untuk terlibat bersama. Jadi mereka ni berjuang tanpa sebarang insentif, ya. Betul-betul hanya kerana semangat sukarelawan, ya, yang penting di kalangan, ya, anak-anak. Sebab UTM, ya, untuk menjadi UTM yang bertaraf global ni, dia ada perlu ada ciri-ciri dalaman tu, ya, yang hebat. Betul. Kita hebat global, kita juga hebat di local. Okay. Anak global namanya. Okey, itu dia. Saya kata mungkin dapat diwawarkan lagi, mungkin laluan saja yang mungkin orang ramai dapat menunggu konvoi anda bersama. Okey, okay, untuk pengetahuan penonton sekalian, kita insyaAllah pada hari ini kita akan bergerak daripada Seri Pentas menuju ke Bagan Datu and akan berakhir di Kepala Batas. Untuk hari kedua kita akan menuju ke Besut. Hari ketiga kita akan menuju ke Kuantan. Hari keempat kita akan berada di UTM Johor Bahru. Dan yang terakhir kita akan berada hari kelima, iaitu kita akan berada dan berakhir di UTM Kuala Lumpur sendiri. Ya, mungkin sikit pada Datuk lah sampai ucapan penghargaan kepada yang terlibat ni. Ya. Ya. Saya utamanya mengucapkan terima kasih kepada mahasiswa, terutamanya kalangan anak muda yang, ya, membuat keputusan, ya, mengadakan program kemasyarakatan ini, ya, lebih-lebih lagi membantu veteran-veteran Angkatan Tentera di seluruh tempat di mana mereka pergi. Saya membuat keputusan untuk terus membantu kerana ini inisiatif anak muda yang saya rasa patut disokong, ya, untuk menyemarakkan semangat patriotism di kalangan mereka dan memberi penghargaan kepada Angkatan Tentera dan bekas-bekas Angkatan Tentera yang telah, okay, berkhidmat untuk negara. Baik, kita ada flag off, ya. Oh, tadi sebagai simbolik, ya. Yeah. Okey, tadi dah pun sampai. Apa pun, selamat bergerak bersama dengan membawa imej Malaysia Patriotik bersama motosikal berkuasa tinggi. Terima kasih lagi untuk Muhammad Atir Adib Zulfakar, generasi, yeah, muda yang dilahirkan oleh UTM, ya. Dengan bimbingan daripada HEM, pastinya memberikan sesuatu yang bermakna sekali untuk kita melahirkan pemimpin muda yang berbakat besar. Terima kasih lagi untuk semuanya. Terima kasih. Dan juga tadi, bikers ni tak dengar suara lah. Kita bagi suara sikit boleh? Tadi sebab mereka depan kamera mereka ingat kena formal, tapi dah pun rasa gegaran mereka, karisma mereka sebagai penunggang yang hebat dan juga eksklusif. Baik, kita akan nanti terus bersama mereka dan juga terima kasih untuk semua yang terlibat, wajah-wajah yang membawa imej patriotik untuk membantu golongan veteran, tentera dan sebagainya, demi kita membawa imej kesepaduan dan kemasyarakatan. Baik, saya tamat di sini dan nak bersama dengan Dato' Azli Pilih untuk segmen Guaman. Kita akan bersama nanti di segmen yang berikutnya. Suara.